tadi kamar di bawah itu kan biasanya di kamar di bawah. Hmm. Itu saya udah nggak pernah jadi agak kayak itu dokter jam 12 nanti datang dari kan istri juga tapi ada kan saya yang lebih problem sih apa problem itu soalnya saya lagi bersihin badan saya lagi detox pak masa detox dia di mana ya di ICU dokternya yang datang dokter siapa Dwi itu dari mana dari rehab mana dari dokter rehab mana yang bawa mama. Itulah pengakuan Fahri Albar saat ditanyai polisi terkait kepemilikan narkoba yang ditemukan di rumahnya. Fahri mengaku hanya mengonsumsi Dumolit atas anjuran dokter karena sedang dalam tahap detox atau pembersihan diri. Ia menyatakan sudah 1 bulan tak mengonsumsi sabu. Namun sayangnya, pengakuan Fahri tersebut tak terbukti dalam tes urin yang ia jalani di Polres Jakarta Selatan. Hasil tes menyatakan Fahri positif menggunakan narkoba. Kemudian itu hasil tes urin ya, daripada tersangka ini, hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin. Sehingga dari hasil uji urin ini ada kaitannya dengan barang bukti yang kita temukan di rumah tersangka juga ya. Bahwasannya ini adalah barang ini terakhir dia gunakan 1 bulan yang lalu. Namun ketika dites urin ini masih positif. Ya tentunya kita yakini bahwasannya yang bersangkutan juga baru menggunakan ya karena kan kandungan itu ada batas waktunya, kandungan kimia itu di dalam tubuh kita. Selebritas Fahri Albar ditangkap Rabu pagi di Cirendeu, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan berupa 1 paket sabu, 2 papan dumolit, serta ganja. Dari hasil pemeriksaan, Fahri mengakui telah mengonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu sejak 1 tahun terakhir. Dari hasil penyidikan sementara, ya dinyatakan oleh yang bersangkutan ataupun tersangka, bahwasannya tersangka sudah menggunakan barang bukti jenis ganja sejak tahun 2015 dan juga sudah 1 tahun mengkonsumsi sabu-sabu. Dan juga keterangan tersangka juga yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropi dumolit ini untuk menenangkan diri. Jadi dari pengakuan tersangka bahwasanya dia masih dalam proses rehab daripada dokter. Nah, kemudian pada saat tadi pagi ketika digerebek ya kita juga di temani oleh 3 orang security untuk melakukan penggerebekan di rumahnya. Dan yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwasannya barang bukti ini yang ditemukan di salah satu kamar di rumahnya itu adalah milik tersangka. Penangkapan Fahri Albar pagi tadi tak luput dari perhatian warganet. Dalam akun Instagram Fahri, @aialbar, para penggemarnya pun menyampaikan dukungannya. Fahri Albar memulai karir sebagai aktor melalui film Alexandria tahun 2005 lalu. Anak kedua dari musisi Ahmad Albar ini pun langsung dikenal publik sejak berperan di film Alexandria. Fahri juga berperan dalam film Jakarta Undercover, Pintu Terlarang, Pesantren Impian, serta Pengabdi Setan. Selain layar lebar, Fahri juga kerap menghiasi layar kaca melalui sejumlah judul sinetron yang pernah ia bintangi. Nama Fahri menambah daftar panjang selebritas yang tertangkap aparat karena penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, artis Jennifer Dunn ditangkap polisi pada malam pergantian tahun 31 Desember 2017, sekitar pukul 5:30 sore. Dari tangan Jennifer, polisi menyita barang bukti berupa 1 alat sedotan pipet untuk mengonsumsi sabu. Atas penangkapan dan keterlibatannya pada kasus narkoba, Jennifer Dunn mengaku menyesali perbuatannya. Aktor senior Tio Pakusadewo ditahan polisi atas kepemilikan 3 bungkus sabu seberat 1,06 gram. Tio ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggunaan dan kepemilikan narkotika setelah ditangkap di rumahnya 19 Desember 2017 lalu.
Sebelumnya, Tio mengaku telah menggunakan narkoba selama 10 tahun. Sejauh ini, selebritas yang tersangkut narkoba dan tengah menjalani proses hukum adalah Marcelo Tahitu alias Elo. Elo ditangkap pada awal Agustus 2017. Elo kedapatan membawa paket ganja seberat 5 gram. Elo menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur dan masih menjalani proses persidangan. Selebritas pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi adalah penyanyi Ridho Roma. Maret 2017, Ridho Roma tertangkap menggunakan narkotika jenis sabu. Dari tangan Ridho, polisi menemukan barang bukti sabu sebesar 0,7 gram. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhi vonis pidana 10 bulan dengan ketentuan rehabilitasi. Ridho telah selesai menjalani hukuman pada 25 Januari kemarin. Tim Liputan, Kompas TV.